Oke, halo. Hari ini kita akan membuat objek manusia. Ingat ya, harus dari mata, hidung sama mulutnya dulu, baru kita ke arah rambut, kemudian lingkar kepala. Gambar bajunya. Ini anak laki-lakinya mendang bola ya. Kita gambar dia berada di atas bukit. Buat rumput. Semak-semak. Buat awan. Ini kita buat pelangi. Hitung dulu, jangan lupa ada 7 ya pelanginya. Warna dari atas dulu. Ingat kalau misalkan tangannya berair, pakai alas ya. Usahakan kalau kita mau mewarna pelangi, biasanya kan objek warnanya kan full color, jadi usahakan objek di sekitarnya jangan ada yang sama dengan warna yang di dekat pelangi tersebut. Warna pelanginya yang paling atas, ambil warna merah. Warna kedua, warna orange. Warna ketiga, warna kuning. Warna keempat, hijau. Kelima biru. Warna keenam, nila. Terakhir ungu.
ambil warna coklat tua untuk bagian gelap badannya. Kemudian warna kulitnya. Jangan lupa ada warna putihnya ya. Sekarang warna rambutnya. Ingat warna rambut itu selalu di bagian bawah hitam. Paling bawah. Maaf ini enggak kelihatan bagian atasnya. Geser ke atas sama Bu Davina itu rambutnya. Untuk bajunya ambil warna abu-abu tua, abu muda sama putih. Abu tuanya dikit aja ya. Warna celana kita pakai orange tua tambah kuning sama warna kulit, atau bisa putih, putih aja kayaknya. Nah ini ya, sepatunya abu-abu sama tambah putih. Kalau untuk bolanya tangannya warna merah ya. Sampingnya itu kayak biru, terus luarnya pasti putih. Untuk selanjutnya kita akan mewarnai objek tanahnya. Karena tanahnya ini bentuknya setengah lingkaran, jadi arahnya juga mengikuti arah sketsanya ya. Kasih putih yang masih lubang-lubang itu. Warna rambut-rambutnya ya. Untuk semak-semaknya ini warna hijau toska ya. Biasa yang paling atas yang paling terang. Ini ada kelupaan awannya. Awan yang pink ini. Kasih warna yang